Salam sipil, selamat datang di Lab Ilmu Kur Tanah. Lab Ilmu Kur Tanah merupakan lab pertama di jalan menuju sarjana teknik sipil. Ilmu Kur Tanah sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pemetaan permukaan bumi. Di Lab Ilmu Kur Tanah terdapat beberapa alat. Yang pertama, teodolit. Fungsi teodolit adalah untuk menentukan tinggi tanah berdasarkan sumbu horizontal dan vertikal. Jadi maksud dengan sumbu horizontal adalah ini, dan yang maksud sumbu vertikal adalah ini. Yang kedua, ada water pass. Fungsi water pass adalah untuk menentukan beda tinggi berdasarkan sudut horizontal. Kedua alat ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama rentan terhadap cahaya. Karena kedua alat ini memiliki air raksa yang bila terkena cahaya akan menguap. Lalu adalah total station. Total station merupakan versi teodolit yang lebih canggih, di mana di total station ini terdapat chip memori, sehingga pengukuran dapat diolah dan disimpan secara komputasi. Untuk membantu pengukuran, terdapat dua alat bantu ukur. Yang pertama adalah rambu ukur. Rambu ukur berfungsi untuk mengukur beda tinggi antara garis bidik yang diukur melalui salah satu alat ukur ini dengan permukaan tanah. Dan yang terakhir ada satip. Guna satip itu adalah untuk menyimpan alat ukur di permukaan tanah. Salam sipil. Baik adik-adik, selamat datang di Laboratorium Transportasi. Di lab ini nanti kalian dapat di semester 5 dan semester 6. Untuk semester 5, lab transportasi itu sebagian besar membahas mengenai volume lalu lintas. Sedangkan untuk semester 6, lebih sebagian besar itu membahas mengenai perkiasan jalan raya. Untuk semester 6 itu terdiri atas 12 praktikum. Baik, kan lab transportasi itu terdapat di bidang transportasi. Bidang transportasi ini sendiri merupakan cabang dari teknik sipil yang mempelajari mengenai sistem pelaksanaan dan pengaturan dari sistem transportasi. Kemudian di bidang ini mencakup seperti konstruksi dan pengaturan bandar udara, terminal, stasiun, dan manajemennya. Berikut ada beberapa alat dari lab ini. Yang pertama, ini namanya alat penetrometer. Alat ini berfungsi untuk menguji tingkat kekerasan dari aspal yang diuji. Nanti intinya aspal di sini, lalu nanti jarumnya menusuk permukaan aspal tersebut. Di belakang saya itu alat Marshall. Alat Marshall ini sendiri berfungsi untuk menguji tingkat stabilitas aspal. Kemudian water bath untuk berfungsi untuk mengurangi jumlah penguapan dari cairan yang diuji. Kemudian berikutnya viskosimeter berfungsi untuk menguji tingkat kekentalan dari cairan. Sebenarnya masih ada beberapa alat yang diuji. Ada beberapa alat yang digunakan seperti alat tes titik bakar, kemudian alat tes titik lele, Los Angeles, kemudian timbangan dan lainnya. Intinya selengkapnya nanti kalian dapatkan di semester 6. Terima kasih. Salam sipil, perkenalkan nama saya adalah Golan. Di sini saya akan menerangkan pada adik-adik sekalian mengenai lab hidrolika atau biasa kita sebut dengan lab air. Nah, sesuai dengan namanya, lab air ini kita akan mempelajari segala hal yang berhubungan langsung dengan air. Nah, di ilmu teknik sipil sendiri, air itu terdiri menjadi dua bagian. Pertama adalah hidrolika dan juga mekanika fluida. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai lab mekanika fluida yang dulu. Nah, lab mekanika fluida ini kita akan temui di semester 3 dan kita akan mempelajari materi ini di semester 2. Di lab mekanika fluida ini kita akan mempelajari bagaimana air yang ada di dalam saluran, contohnya air yang di dalam pipa. Nah, di lab ini tersedia 6 buah konfigurasi pipa, di mana kita akan mempelajari semua konfigurasi ini, dapat diteliti semuanya.
Dan apa aja sih yang bisa kita pelajari di lab mekanika fluida ini? Pertama kita akan mempelajari bagaimana bentuk atau size dari pipa itu dapat mempengaruhi kecepatan dari aliran. Kita juga akan mempelajari bagaimana tinggi dari pipa itu dapat mempengaruhi juga. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana kekentalan air. Di sini juga tersedia alat-alat yang lengkap. Ada juga meteran taraf, ada juga pintu Thomson yang mempermudah kita untuk menghitung debit-debit aliran di sini. Dan yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya lab hidrolika. Nah, lab hidrolika ini adalah lab yang kita akan pelajari di semester 4. Dan secara umum, lab ini akan mempelajari bagaimana air yang ada di permukaan atau air yang langsung berhubungan langsung dengan permukaan udara. Contohnya air di sungai atau di laut gitu, itu dikategorikan sebagai hidrolika. Nah, di sini di lab ini tersedia dua saluran hidrolika di mana alat-alatnya juga sudah sangat lengkap. Di situ ada pintu pengatur debit, ada pintu Thomson, ada bendung gergaji di sini, ada juga pintu rebok dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih yang kita pelajari dari dua saluran hidrolika ini? Nah, salah satunya kita bisa mensimulasikan beberapa case yang biasa terjadi di dunia teknik sipil atau di konstruksi. Contohnya seperti penggerusan yang ada di pilar-pilar jembatan. Dan di samping itu juga kita bisa mensimulasikan bagaimana vegetasi-vegetasi di sungai itu atau tumbuhan-tumbuhan ya di dasar-dasar sungai itu bisa menghambat dari aliran air di sungai tersebut. Nah, itulah yang dapat kita pelajari di lab air atau hidrolika ini. Sampai jumpa. Salam sipil, selamat datang di lab struktur, di mana lab struktur ini merupakan salah satu laboratorium yang akan kalian jumpai pertama kali pada saat semester 3. Di mana pada semester ini kalian akan mempelajari beberapa jenis praktikum, salah satunya nanti mengenai campuran pada beton. Pada lab ini, kita akan mempelajari salah satunya yaitu tentang teknologi beton. Laboratorium ini juga digunakan untuk pengujian berbagai struktur dengan skala model dan skala penuh. Di laboratorium ini kita juga mempunyai beberapa alat, yaitu salah satunya terkenal yaitu UTM atau biasa disebut Universal Test Machine, di mana alat ini merupakan sebuah alat tester yang berfungsi untuk melakukan uji tarik dan tes kompresi bahan, komponen, dan struktur, di mana kalian dapat melihat salah satu contoh pengujiannya yaitu di depan saya ini, yaitu pengujian kuat tarik pada batang besi. Di mana dari alat ini nanti kita dapat mengetahui tingkat kualitas pada bahan material yang digunakan atau yang akan diproduksi. Dan kemudian kita di belakang saya ini ada compression testing machine, di mana alat ini dalam bidang konstruksi digunakan untuk melakukan pengujian kuat tekan beton, bata, pipa, dan berbagai macam material konstruksi lainnya. Dan kemudian seperti yang di depan saya ini yaitu ada alat FICAT. Apa sih itu alat FICAT? Alat ini digunakan untuk mengetahui konsistensi dan daya ikat dari semen. Dan kemudian kita mempunyai alat juga yaitu Molen, di mana alat ini nanti akan digunakan untuk membantu proses pengadukan semen pada saat melakukan praktikum pembuatan beton. Dan masih banyak alat-alat lain yang ada di lab beton ini, seperti oven, mixer, backisting, mesin getar, dan lain-lain yang akan kalian jumpai pada laboratorium ini di semester 3 nanti. Salam sipil, halo adik-adik, gimana tadi untuk pengenalan lab yang lain? Nah, sekarang kita udah ada di Laboratorium Mekanika Tanah. Nah, jadi nanti kalian akan dapat pelajaran ini di semester 4, kayak gitu. Nah, nanti kalian akan bertemu dengan Bapak Andreas, yaitu dosen untuk Laboratorium Mekanika Tanah. Nah, nanti beliau akan mengajari kalian bagaimana sih karakteristik dari tanah. Karakteristik yang kayak gimana sih, Kak, yang dimaksud? Yaitu cara mencari tahu kadar air dalam tanah ataupun mencari kekuatan tanah. Itu nanti kalian dapatkan materinya di Mekanika Tanah 1 dan 2. Lalu selanjutnya ada juga karakteristik untuk mencari daya dukung tanah. Daya dukung tanah kalian akan mendapatkan materinya di desain pondasi 1 dan 2, seperti itu. Dan yang pasti, kalian juga akan dibantu dengan alat bantu yang ada di laboratorium ini, seperti itu. Alatnya ada apa aja sih? Alatnya itu ada
ada yang namanya SPT dan sondir. SPT dan sondir ini berfungsi untuk mencari tahu daya dukung tanah dan kelekatan pada tanah. Hanya bedanya yang satu manual dan yang satunya lagi menggunakan mesin, kayak gitu. Selain itu ada juga yang namanya direct shear. Direct shear itu fungsinya untuk mengetahui sudut geser pada tanah, kayak gitu. Dan ada juga nih yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu untuk mengetahui penurunan pada tanah. Nah, ada juga yang menarik nih namanya, yaitu California Bearing Ratio. Nanti kalian tuh bakal pakai alat ini nih, alat yang di depan aku ini namanya MOD. Tapi ini hanya salah satu alatnya aja. Untuk lebih taunya lagi tentang California Bearing Ratio dan praktikum lainnya, kalian bisa dapat waktu kalian kuliah di Teknik Sipil Maranatha. Mungkin segitu dulu aja yang bisa aku bagiin tentang Laboratorium Mekanika Tanah. Terima kasih dan sekian juga untuk pengenalan laboratorium di Teknik Sipil Maranatha. Terima kasih adik-adik. Smart!